Pada pagi hari tanggal 7 Maret, foto yang beredar di internet menunjukkan bahwa gedung pemerintah kota Changchiakang, Jiangsu, mengalami ledakan. Kaca pintu masuk dan bingkai pintu rusak parah. Debu yang dihasilkan oleh ledakan terlihat tinggi di udara, dan beberapa meter jauhnya, terlihat ada sebuah tabung gas yang rusak terbakar. Sebuah kertas yang ditandatangani oleh Yuan Qianhong pada pagi tanggal 7 Maret pukul 6:44 waktu setempat, mencantumkan informasi pribadi yang diduga menjadi perencana ledakan. Di kertas tersebut tertulis, "Saya yang meledakkan gedung pemerintah kota Changchiakang, saya menuntut hukuman bagi pejabat korup, dan restorasi hak-hak saya terkait dengan pabrik saya, rumah pribadi, dan perlakuan yang tidak adil lainnya. Saya menunggu untuk menyerahkan diri." Informasi menunjukkan bahwa Yuan Qianhong adalah perwakilan resmi dari Changchiakang Hengsheng Machinery Manufacturing Co. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 dengan modal terdaftar sebesar 3 juta yuan. Pada hari yang sama, seorang netizen mengambil gambar gedung kepolisian Provinsi Jiangsu yang sedang terbakar dengan penyebab yang tidak diketahui, dengan asap tebal keluar dari atapnya. Banyak netizen memposting video dan foto di internet, tetapi kemudian video dan foto tersebut segera dihapus, dan topik terkait kebakaran gedung kepolisian Provinsi Jiangsu diblokir.